Assalamualaikum semua, salam Jumaat dan selamat datang ke Buletin Gajet. Jadi minggu ni memang heboh dengan pelancaran iPhone 13 dan memes recycle semua kan. Jadi jom kita mulakan dengan berita pertama iaitu Samsung bahan Apple. Benda ni memang biasa terjadilah, dua beradik ni memang biasa bergaduh. Dan kalau korang nak tahulah kan, senang cerita iPhone 13 dah dilancarkan baru-baru ni dan sebenarnya tak ada banyak beza pun dengan iPhone 12. Kabar berita tentang refresh rate 120Hz tu, yes, memang betul, hanya datang ke version Pro sahaja. Base model tak ada 120Hz. So that's why lah Samsung bahan Apple. Dia bahan apa korang nak tahu? Melalui akaun Twitter Samsung Mobile US, dia tweet, "We've been refreshing at 120Hz for a while now." Sebenarnya refresh rate 120Hz ni dah lama dah ada dan kita dapat tengok pada Razer phone dulu pada tahun 2017 dulu. Dan untuk Samsung pula, ia mula diperkenalkan pada model Samsung Galaxy S20 yang diriliskan pada sekitar Mac tahun lalu. Lepas tu dia ada tweet lagi, "Imagine still having a notch in 2021. Hashtag Galaxy Z Fold 3 5G Walau bagaimanapun, ini benda biasa je lah. Samsung buat hal, Apple bahan. Apple buat hal, Samsung bahan. Macam-macam hal lah. Tak apa, jom kita tengok berita yang kedua. iPhone 12 dan iPhone 12 mini kini turun harga. Macam biasalah kan, adik baru keluar, abang mesti turun harga sikit. Dan korang boleh tengok harga terkini iPhone 12 mini dan iPhone 12 ni di laman web rasmi Apple, di mana iPhone 12 mini bermula dengan harga RM2,899, manakala untuk iPhone 12 bermula untuk harga RM3,399. Penurunan harga ni sebenarnya agak manis tau, sebab kalau nak diikutkan lah, iPhone 12 ni masih lagi relevan. Dan kalau nak dibandingkan dengan iPhone 13 tu, macam orang kata apa, kembar. Ha, kita dapat tengok beza sikit-sikit je. So kalau korang in market nak beli iPhone kan, yang latest-latest lah, boleh usah iPhone 12 ni, masih lagi relevan. Selain itu, iPhone 11 juga mula dijual pada harga RM2,399. Dan dengan ini, secara rasminya iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max tidak lagi dijual secara rasmi daripada Apple untuk memberi laluan kepada iPhone 13 Pro. iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 dan tvOS 15 akan ditawarkan pada 20 September ini. Susulan daripada pelancaran iPhone 13 hari itu, Apple juga mengumumkan pada bahagian software ada iOS 15, WatchOS 8, iPadOS 15 dan juga tvOS 15 ni semua akan diriliskan pada 20 September nanti. Walau bagaimanapun, untuk macOS Monterey tu dia belum umumkan lagi tarikh pelancarannya. Sedikit ciri menarik tentang iOS 15 ni, contohnya ada focus mode, kemudian ada UI notification yang lebih detail, yang lebih kemas. Untuk FaceTime pun ada beberapa kemas kini, contohnya seperti voice isolation dan juga wide spectrum. Dan juga korang boleh menggunakan ciri FaceTime Portrait, bagi nampak blur sikit kat belakang kan. Dan Safari pun turut mendapat kemas kini untuk UI yang lebih kemas. Dan juga disebabkan ini adalah major upgrade, korang kena standby internet yang stabil lah untuk download, sebab upgrade ni memang confirm lebih daripada 5GB. So korang bolehlah mula download iOS 15 ni dalam sekitar 1 pagi pada tarikh 21 September nanti. Realme Band 2 dilancarkan di Malaysia pada tanda harga RM169. Okey, pada semua peminat Realme, Realme Band 2 telah pun dilancarkan dan ada beberapa upgrade lah daripada segi luaran dan juga dalaman. Realme Band 2 ni menggunakan skrin 1.4 inci TFT LCD display dengan kecerahan yang mencapai sehingga 500 nits. Untuk bateri pula 204 mAh dan boleh bertahan sehingga 12 hari untuk satu pengecasan. Dan juga ia mempunyai ketahanan air sehingga 50 meter. Selain itu, Realme Band 2 ni juga datang dengan 50 muka jam dan 90 mod sukan. Ada juga ciri SPO2, sleep monitoring dan macam-macam lagi. Ah, ini ada berita baik. Pada 20 September nanti, jam 12 malam, korang boleh beli Realme Band 2 ni dengan harga eksklusif, iaitu RM139 sahaja di Lazada. So kalau korang memang nak beli Realme Band 2 ni, standby lah pada 20 September 12 malam, okey? Selepas bergabung dengan OnePlus, Oppo membuang pekerja mereka. Okey, kalau korang tak tahu lagi, Oppo ni dah mula dah nak bekerjasama dengan OnePlus untuk bekerja bawah satu bumbung. Dan kini Bloomberg melaporkan bahawa Oppo telah pun membuang 20% pekerja mereka. Dan juga penggabungan ini telah mewujudkan pertindihan jawatan lah. So that's why dia orang nak tak nak kena reducekan sikit jumlah pekerja tu. Turut terjejas dia punya bahagian Internet of Things seperti smartwatch dan juga dia punya earbuds. Menurut IDC,
selepas beberapa tahun, market untuk smartwatch Oppo ni hanya di bawah 1% sahaja. Manakala untuk dia punya earbuds tu hanya bawah 1.7% sahaja. So itulah bila berlakunya pembuangan pekerja ni, harapnya bila Oppo dah bergabung dengan OnePlus ni, harap mereka boleh menghasilkan smartphone, smartwatch, earbuds dan banyak lagi produk Internet of Things yang lebih baik lah. Siri Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro dilancarkan bersama pengecas Hyper 120W. Jadi baru-baru ini Xiaomi telah pun melancarkan dia punya Xiaomi 11T dan juga Xiaomi 11T Pro. So jom kita tengok apa yang best dekat Xiaomi 11T dulu. Xiaomi memfokuskan untuk Xiaomi 11T ni, ia boleh merakam video profesional dengan hanya satu klik sahaja. Juga mereka memfokuskan kepada rakaman audio yang lebih jelas dan audio tu boleh dimainkan melalui speakernya, iaitu speaker Harman Kardon. Xiaomi 11T juga menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Xiaomi 11T ni menggunakan display Corning Gorilla Glass Victus dengan refresh rate 120Hz. Dan juga ia dilengkapi dengan pengecasan pantas 67W. Sekarang kita tengok dekat Xiaomi 11T Pro pula. Xiaomi 11T Pro ni mampu merakam video dengan resolusi 8K. Dan juga ia menyokong audio Dolby Vision Atmos. Untuk chipset, ia menggunakan Snapdragon 888. Dan juga Xiaomi 11T Pro ni dilengkapi dengan pengecasan pantas Hyper 120W, sangat laju. Di mana Xiaomi claim bateri boleh penuh dalam lingkungan masa 17 minit sahaja. Lajunya. So sama-samalah kita tunggu phone ni masuk Malaysia dan nantikanlah full review di channel Wiser nanti, okey? So itu saja rangkuman berita-berita kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.